Tumpuan dari Terengganu mengenai peruntukan baik pulih kuartus IPD Marang. Perinciannya bersama Baharum Rahim. Silakan Baharum. Terima kasih Sahih. Ya, peruntukan segera RM1 juta bagi membaik pulih kuartus IPD Marang cukup bermakna buat anggota polis terlibat. Ini bukti keprihatinan Perdana Menteri dalam menjaga kebajikan warga kerja PDRM. Ketua Polis Terengganu Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata 20 unit kediaman berkenaan telah pun tersenarai dalam permohonan baik pulih IPD dan kuartus seluruh Terengganu sebelum ini. Ia melalui peruntukan RM13 juta yang telah dimohon sebelum ini. Dan kaedahnya pada dasarnya pihak ataupun BLT akan dilantiklah untuk menjalankan kerja-kerja tersebut. Sekarang ni bulan 7 dan kita juga akan menghadapi monsun timur laut bermula bulan 10 dan kalau kelulusan kerja-kerja lewat didapat dipulihi, mungkin kerja-kerja akan tertangguhlah. Sebab ia kalau dilihat cadangan adalah untuk menukar reka bentuk bumbung dan juga mungkin boleh jadi menukar material bumbung. So saya rasa dia akan makan masa yang panjang lah untuk kerja-kerja pembaikan. Di Terengganu terdapat 7 IPD dan 1,910 unit kuartus polis. Daripada jumlah itu, 585 unit di kontijen Terengganu, 282 di Kemaman, 273 unit di Besut, Dungun 236, 201 di Marang, 137 di Setiu, manakala 63 di Kuala Terengganu. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Terengganu akan menganjurkan Wacana Ilmu Wanita Inspirasiku WINS dan Festival Kesenian Islam Peringkat Negeri. Dua program berkenaan dijadual berlangsung pada 25 hingga 27 Julai di Kota Putra Square, Besut. Pengarahnya Dr. Farid Ahmad berkata program akan memberi peluang kepada semua usahawan bawah bimbingan Kemas berkongsi pengalaman dan pandangan selain membuka akses produk usahawan luar bandar kepada pengguna secara terus. Lebih 200 usahawan baharu bimbingan Kemas seluruh negeri dijangka terlibat. Kita mengumpul usahawan di mana program utamanya adalah perkongsian ilmu dalam Wanita Inspirasiku ataupun Wacana Ilmu yang akan diadakan, dan sudah pasti Kemas menjemput moderator dan panel yang terdiri daripada usahawan yang mampu berkongsi dengan usahawan-usahawan Kemas nanti. Di samping itu, kita adakan pertandingan-pertandingan yang melibatkan kemahiran TVET di bawah usahawan bimbingan Kemas dalam 5 bidang ini, iaitu bidang jahitan, bidang masakan, bidang dananan diri, bidang kraftangan dan juga bidang komputer. Ketika ini, seramai 189 usahawan Kemas di bawah 5 bidang kemahiran berjaya menjana pendapatan lumayan. Pekebun kecil getah di Seru segera membuat permohonan bantuan musim tengkujuh 2025 RISTA. Permohonan dibuka sehingga 30 September. Pengarah RISTA Terengganu Zulkifli Saleh berkata setakat semalam permohonan yang diterima masih rendah. Justru pekebun diharap memanfaatkan peluang disediakan kerajaan untuk mereka. Bayaran akan dibuat bermula November dan Disember tahun ini serta pada bulan Januari dan Februari tahun depan. Bayaran akan dibuat pada bermula pada November 2024 sebanyak 800 total semua 800 kita akan bayar selama sebanyak 4 kali. Jadi kita harapkan apa ni inisiatif oleh kerajaan yang disalurkan melalui KKWW ini dapat membantu pekebun kecil kita lah mengurangkan beban pekebun kecil kita pada musim tengkujuh. Sekian lintas langsung dari Terengganu, dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih.